Halo Sobat Sports, salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan terakhir pekan ke-34, Sabtu tanggal 15 April 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut ini hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia pekan terakhir pekan ke-34, Sabtu tanggal 15 April 2023. Persebaya Surabaya menang 3-0 versus Dewa United. Persib Bandung kalah 1-4 versus Persikabo. Persija Jakarta menang 5-0 versus PSS Sleman. Berikut ini daftar klasemen sementara BRI Liga 1 Indonesia. PSM Makassar memimpin di puncak klasemen dengan 72 poin. Diikuti Persija Jakarta 66 poin. Persib Bandung 62 poin. Serta Borneo FC 57 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati PSS Sleman, Dewa United, dan Rans Nusantara. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 Indonesia. Mateus Pato memimpin di daftar top skor dengan koleksi 25 gol. Diikuti David Da Silva 24 gol, Ilyas Pasojevic 17 gol, serta Jen Barga 16 gol. Berikut daftar top assist BRI Liga 1 Indonesia. Eber Besa memimpin di daftar top assist dengan torehan 10 assist. Diikuti Wiljan Pluim, Alexis Mesidoro, Renan Da Silva, Stefano Lillipali, dan So Yamamoto dengan 9 assist. Berikut daftar clean sheet BRI Liga 1 Indonesia. Andri Tani memimpin di daftar clean sheet dengan torehan 15 clean sheet. Diikuti Reza Arya Pratama 13 clean sheet, Angga Saputro 9 clean sheet, serta Randy Oscario dan Adilson Maringa dengan 8 clean sheet. Dan berikut ini jadwal pertandingan terakhir di pekan ke-34, Minggu tanggal 16 April 2023. PSM Makassar versus Borneo FC, kick-off jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live Indosiar, video, Next Parabola, dan IndiHome TV. Demikian hasil dan jadwal pertandingan BRI Liga 1 Indonesia. Terima kasih dan salam sports.